Hello, what's up, Tojagis? Welcome back to Loot Nuts, where we are nuts about automotive loots. Nah, udah lama nggak Loot Nuts nih. Kebetulan, belum lama ini teman gue itu baru aja beli Mitsubishi Expander facelift. Iya, dan pas gue nyampe, pas waktu itu sempat nyobain test drive malam-malam karena dia nyampe kantor gitu kan, langsung memamerkan mobilnya. Wow! Dan gue menyadar akan satu hal. Ada satu buah aspek dari Expander facelift yang menurut gue agak sedikit merusak estetikanya. Karena kalau kita melihat Expander Cross, varian flagship-nya, kita pernah review di sebelah sini. Itu kan dari atas ke bawah, lampunya sudah LED. Jadi lampu senjanya LED, main beam-nya LED, dan fog lamp-nya juga LED. Sedangkan untuk Expander yang biasa, yang non-cross, yang facelift, fog lamp-nya masih halogen biasa. Jadi kalau dari atas dilihat, lampu senja udah LED gitu kan, lampu main beam udah LED, fog lamp di bawah masih kuning dan itu agak sedikit. Solusinya untuk membuat ini lebih baik, pastinya itu ada dua. Antara kalian beli fog lamp OEM kepunyaan Expander Cross dan dipasang di Expander facelift, bisa karena emang plug and play tapi lumayan mahal gitu. Fog lamp OEM-nya juga katanya memang mahal ya, lumayan lah harganya gitu. Dan yang kedua adalah, kalian mengganti bohlam halogen bawaan fog lamp Expander ini dengan lampu LED. Dan itulah yang akan kita bahas saat ini gitu, karena gue juga mendapat rekomendasi dari teman gue, akhirnya gue memutuskan untuk mencoba ini. Iya, ini namanya itu Elevate Automotive LED. Dan pas gue cek di yang ijo, marketplace ijo, kalian bisa linknya ada di bawah sini. Atau langsung cek linknya juga di bawah gitu. Ternyata ada yang jual di situ gitu ya, ada official store-nya. Ada yang model Pro Street dan ada yang model Forza. Kalau yang Forza itu yang lebih next level lagi, yang lebih mahal gitu ya. Tapi berhubung gue nggak mau langsung splurging lihat yang mahal dulu, otomatis gue pengen coba yang entry level dulu, kayak apa sih, seterang apa gitu kan. Kalau bagus baru gue cobain yang versi mahalnya, kayak jenis bohlamnya, dia ada banyak ya, jadi sesuai dengan mobil kalian. Dan ini kebetulan yang H11, karena kan fog lamp Expander itu yang H11. Spesifikasi produknya bisa dilihat di sini, dan ini ada input powernya 28 watt. Nah iya, kalau seandainya yang Forza yang lebih tinggi itu yang 45 watt, jadi harus lebih terang ya. Tapi kita pengen lihat dulu yang ini kayak gimana. Nah ini ada operating voltage 32 volt, ada luminous, ada IP rate udah IP65, jadi sebenarnya aman kena banjir gitu-gitu harusnya nggak masalah. Dan tentunya warnanya ini yang gue suka, dia 6500 Kelvin, jadi nggak yang putih kebiruan gitu, tapi yang lebih putih kekuningan yang agak OM-OM. Jadi buat fog lamp harusnya tuh proper, jadi masih bisa tembus kabut gitu. Nah kalau kita buka, di dalam ini ada busa, kemudian ada bohlam lampunya sendiri dua buah gitu ya, dan ada official warranty card dari Elevate. Ini untuk warranty sendiri dia 1 tahun, seperti itu. Nah sekarang gue pengen bawa Elevate ini ke tempat temen gue selaku ahli pengganti lampu gitu ya, Vanguard Auto di BSD Recommend Ratio, dan langsung aja kita ketemu dengan teman gue yang bawa Expander faceliftnya dia itu untuk masang si LED fog lamp ini di mobilnya. Kayak apa hasilnya, kayak apa prosesnya, dan apakah doi puas dengan hasilnya? Yuk kita langsung aja berangkat. Nah Auto Junkies, cus nggak pakai lama, kita langsung bawa Expandernya teman gue ke Avantgard Auto BSD yang lokasinya ada di Ruko Mendrisio. Iya, dan langsung aja nggak pakai lama, kita ke dalam dan kita bedah fog lampnya. Sesusah apa dan selama apa sih ganti fog lamp LED ini? Yuk, let's go. Nah Auto Junkies, kita udah sampai nih di Avantgard Auto BSD, dan memang gue untuk urusan lampu-lampu mobil gue selalu percayakan ke Avantgard Auto BSD, karena yang punya selain emang teman gue, pengerjaannya udah terbukti rapi banget gitu ya dari mobil gue yang dulu. Seperti yang gue bilang, Expander kan bawaannya itu masih pakai fog lamp standar ya, nggak kayak Expander Cross, jadi itu salah satu kelemahan yang menurut gue ngancurin estetika bagian depannya gitu. Nah gue kan udah jelasin tadi nih, Elevate sendiri tipenya ada dua, ada yang Pro Street dan ada yang Forza. Dan ini juga untuk produknya gue beli di online store. Kalian kalau pengen lihat bisa langsung cek aja di description box di bawah, karena gue udah cantumin link pembeliannya. Dan ini pertama-tama gue pengen coba tipe yang Pro Street dulu, alias tipe yang lebih terjangkau ya, karena kan Forza tuh yang tipe yang lebih atasnya lagi. Kalau seandainya ini oke, maka gue pengen coba next baru yang tipe Forzanya. Oke, sekarang kita langsung aja pasang di Expander facelift ini, kayak apa hasilnya? Yuk check this out. Nah Auto Junkies, inilah kondisi standar dari si Mitsubishi Expander facelift. Iya, jadi lampu atas udah LED, main beam udah LED, tapi di bawah masih halogen bohlam biasa untuk fog lampnya ya. Jadi agak old fashion gitu ya, nyalanya masih kuning seperti ini. Dan kalau kita nyalain lampu utamanya,
ini kelihatan belang banget karena atasnya tuh udah putih semua dan bawahnya masih kuning sendiri, agak kurang estetik gitu. Makanya oke, sekarang kita copot dulu nih, buka covernya, buka foklamnya, dan langsung bisa dicolok kayak gini aja. Gantinya tuh gampang banget. Per sebelah itu nggak nyampe 10 menit, jadi memang cepet banget ya, tinggal lepas baut dan langsung cus, kelar. Hasilnya seperti ini. Nah, atau jangkis, beginilah keadaan pas udah diganti sebelah ya. Nah, kelihatan tuh sinarnya tuh jauh lebih padat dibandingkan yang versi halogen bawaan. Dan nyalanya itu juga jauh lebih OM. Jadi kelihatan lebih futuristik sesuai dengan desain expander yang dari sananya tuh udah futuristis. Jadi keren ya. Oke, kita ganti sebelahnya lagi biar dia nggak belang. Nah, Auto Jockeys, jadi pemasangan untuk si fog lamp Elevate ini udah selesai dan memang cepet banget ya, karena pemasangannya itu kurang lebih cuma makan waktu per lampu ini sekitar 5 menitan doang gitu. Karena ini cuma buka cover utamanya ini, buka baut untuk lepas fog lampnya, copot bohlam aslinya, masukin bohlam LED-nya, dan dia akan langsung plug and play seperti itu. Cepet banget, mungkin 2 fog lamp gini gitu ya, sekitar 10 menit, 15 menit pun udah kelar. Nice. Nyalanya tuh putihnya tuh bukan yang putih kebiruan gitu, tapi yang putihnya tuh kayak putih OM, jadi yang agak sedikit agak kuning juga gitu ya. Makanya kalau seandainya kalian lagi nyetir di hujan atau lagi ada kabut, ini masih tetap tembus karena nyalanya juga sesuai dengan standar OM pabrikan. Dan ini kalau kita lihat sinarnya di sini. Nah, ini sinarnya tuh terlihat cukup padat ya, jadi benar-benar penuh gitu di bagian bawah, nggak ada spot kosongnya. Dan kita juga udah shoot nih beberapa footage perbandingan antara pas nyala halogen, kemudian pas tengah-setengah, dan pas full LED seperti ini. Kalian bisa langsung lihat hasilnya. Kalau yang pas halogen itu kan lumayan gelap gitu ya, dan pas tengah-setengah itu yang halogennya lumayan agak tenggelam gitu, kalah sama sinar LED yang seperti ini gitu ya. Jadi ini cukup recommended. Plus kalau kita nyalain lampu utamanya, nah akhirnya masalah utama dari expander facelift itu udah terpecahkan, karena atas dan bawah sekarang dia sudah full LED, jadi nyalanya udah nggak belang-belontang lagi gitu, sama seperti expander cross. Karena sekarang kita puas dengan hasil yang Pro Street, kedepannya mungkin kita pengen coba produk yang lebih flagshipnya lagi, yaitu Forza. Kayak gimana, mungkin itu nanti next projectnya. Tapi untuk sekarang, yep, hasilnya cukup recommended. Kalau kalian tertarik dengan Elevate Pro Street ini, kalian bisa cek link pembelian di description box di bawah, karena semuanya kita udah cantumin juga di situ, karena kita belinya juga secara online gitu. Oke, really nice. Sekarang back to the studio. Nah, jadi kalau begitu tuh sedikit pemasangan sekaligus testimoni kita mengenai si Elevate Automotive LED yang tipe Pro Street. Dan tadi pas kita lihat hasilnya, kita sih cukup puas ya, karena pas kita lihat, kita kan sempat sebelahin juga sama yang halogen gitu kan. Dan itu secara sinar, secara kepadatan, dia jauh lebih padat dibandingkan halogen bawaan pabrik. Dan ini masih yang Pro Street loh, alias masih yang entry level. Gimana kalau yang Forza gitu kan, yang lebih terang? Kayak yang gue bilang, yang Pro Street ini kan dia 28 watt, kalau yang Forza itu 45 watt, harusnya itu bakal jauh lebih terang lagi gitu. Dan karena ini hasil memuaskan, kita pun jadi tertarik untuk mencoba yang varian atasnya, yaitu Forza. Dan teman gue sendiri, dia pun cukup puas karena pas kita driving malam-malam itu kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, ini kalau gelap, ini fog lamp only, ini kalau nyalain main beam, dan ini kalau nyalain high beam. Nah, fog lamp only aja udah seperti ini, menurut kita itu udah oke banget lah. Jadi, seperti yang gue bilang, dia jauh lebih recommended dibanding bawaan halogen dari pabrikan gitu ya. Really nice. Dan, speaking of ini, karena kita bisa udah kasih laknat seal of approval, tentunya kalian bisa cek Instagramnya Elevate Auto kalau kalian tertarik untuk check out produknya mereka. Instagramnya di sebelah sini. Dan juga kalau kalian tertarik untuk pembelian, kalian bisa check out di marketplace yang ijo-ijo itu, untuk linknya ada di sebelah sini, atau bisa langsung ke description box di bawah untuk link-linknya ya, karena kita udah taruh di sana juga. Harganya untuk yang si Pro Street ini itu ada di kisaran 800 ribuan, jadi masih cukup terjangkau untuk ukuran lampu LED yang high quality seperti ini. Dan yang Forza yang tipe atasnya itu ada di kisaran 1,3 gitu. Jadi tergantung budget kalian, kalian bisa coba yang ini ataupun bisa coba yang lebih mahal. Tapi yang ini aja menurut kita udah cukup oke lah, really nice gitu ya hasilnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya garansinya pun 1 tahun, jadi kalau sebenarnya ada kenapa-napa, kalian bisa langsung klaim, dan katanya bakal langsung diganti full secara gratis juga. Jadi ya, oke lah.
Ya, kurang lebih begitu aja mengenai si Elevate Automotive LED ini. Dan tentunya thank you banget bagi kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Lakon Soto Janggi. Kepoin juga social media kami untuk Instagram kami, lakonsoto.janggi11 ini. Supaya kalian bisa selalu up to date dengan produk yang kita review, mobil yang kita review, dan tentunya bisa partisipasi di 3 hal curious setiap kali kita fun review gitu. Yaks, okay lah, thank you banget udah nonton. Kalau gitu, we'll see you guys again in the next video. Di loot nuts berikutnya, mungkin nanti kita bakal coba Forza juga. We'll see, stay tune aja. Ride safe, and Godspeed.